Oh, uh, tatapannya bombsuit tajam banget ya. Tetapi itu hanyalah 1.200 Korea Won. CMC-nya si itu Jang Sung Kyu kayak terkejut nih guys. Bukankah ini kontrak perbudakan? Hola everyone, I'm Sul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin sebaliknya nih? Lagi dalam kondisi nggak bebek aja ya guys. Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya. Dan teruslah semangat. Fighting! By the way, di video kali ini kita bakal bahas nih tentang update informasi soal dunia perkepopan. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang core yang belum lama ini mengungkapkan bahwa mereka itu memperoleh 1 dolar pada penyelesaian pertama. Wow, 1 dolar. 1 dolar kalau dirupiahkan di masa sekarang ini itu kurang lebih 15.000 ribu guys. Ngomong-ngomong, kalian udah kenal gak sih dengan siapa itu core? Kalau belum kenal, mau tau nggak siapa mereka? Jadi guys, Square adalah grup idol proyek di bawah naungan Tamago Production. Nah, grup ini terdiri dari Chodan, Magenta, Sion, dan Hina. Mereka itu debut pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan album single yang bertajuk Harmony from Discord. Nah, grup band ini telah membuat gebrakan di industri musik Korea Selatan dengan memelopori genre baru untuk musik yang lebih luas. Konsep mereka dipengaruhi oleh subkultur Jepang sehingga memunculkan keunikan. Para membernya bermain gitar, bass, dan juga drum yang memadukan unsur girl group dan band rock. Grup ini dikonsep oleh bintang YouTube yang bernama Kim Ik atau Kim Geran. Terinspirasi oleh animasi Jepang, Bochi The Rock, dan Oshi Noko, Kim bertujuan untuk menciptakan band idol yang unik yang mampu berkembang dengan mantap. Perjalanan kapal membernya untuk debut sebagai girl group juga telah dikemas dalam format serial reality web yang berjudul Core Project dan juga ke channelnya Tamago Production. Adapun member-membernya terdiri dari ex member grup idol Jepang, youtuber, streamer dan juga tiktoker. Untuk detailnya, codan adalah seorang youtuber, kemudian Magenta aktif di Twitch, YouTube dan TikTok, kemudian Hina yang lumayan aktif di TikTok dan followersnya itu mencapai 4,1 juta. Sementara untuk vokalis utama grup yang bernama Sion dikenal sebagai anggota non-Jepang pertama dari grup vokal wanita Jepang NMB48. Kuer yang menonjol sebagai girl langkah di industri musik menarik perhatian dengan lagu debutnya Harmony from Discord. Sementara itu, lagu kedua mereka, TV 8 yang dirilis pada tanggal 1 April 2024 yang lalu, mencapai kesuksesan yang cepat dan mendekati puncak tangga lagu musik Korea Selatan. Alright, jadi seperti itulah bagaimana informasi singkat mengenai Quar. Dan guys, belum lama ini terungkap bahwa mereka itu hanya memperoleh 1200 Korea won atau sekitar 1 dolar pada penyelesaian pertama meskipun mereka ini meraih kesuksesan yang lumayan besar. Hal itu terungkap ketika Quar dan juga Kim Geran muncul sebagai bintang tamu pada episode tanggal 3 September dari acara Variety Web yang bertajuk Have Breakfast and Go To. Kim Geran yang merupakan tokoh kunci di balik pembuatan grup tersebut mengatakan seperti ini guys. Kami membuat grup ini hanya dengan 1/10 biaya pembuatan grup idol tradisional. Seluruh produksinya dilakukan dengan biaya kurang dari 1 miliar Korean Won atau sekitar 750.000 hingga 760.000 US dollar. Dan tim tersebut debut hanya dalam waktu 6 bulan yang terbilang cukup cepat. Kemudian sang pembawa acara yakni Jang Sung Kyu lantas bertanya sama mereka. Biasanya beberapa idol membutuhkan waktu hingga lima tahun nih untuk menerima pembayaran pertama mereka dan beberapa bahkan menunggu sampai tujuh tahun loh. Apakah kamu berhasil dengan penyelesaian pertama kamu atau kayak pembayaran pertama kamu? Kim Yeran ragu-ragu dan bercanda. Kamu tidak perlu menjawabnya. Dan merasakan seperti ada ketegangan di ruangan tersebut ketika membahas soal gaji. Kemudian nih guys salah satu member dari Quirk yaitu Hina mengungkapkan seperti ini. Kami menerima penjelasan yang pertama kami 10 bulan setelah debut. Tetapi itu hanyalah 1.200 korea won. Dan setelah mendengar bagaimana pengungkapan dari Hina. CMC si nya itu Jang Sung Kyu kayak terkejut nih guys dengan jumlah tersebut. Beliau langsung berkata bukankah ini kontrak perbudakan? Yara dengan cepat menepisnya dengan mengatakan, "Ini bukan saluran ekonomi, ini saluran kreasi konten. Intinya adalah beliau menepis pertanyaan itu dengan nada yang jenaka." well, hana selia ya guys. Pas awal-awal nih aku dengar mereka cuma dapetin 1.200 karyawan saja, itu cukup kaget juga sih. Tapi setelah dipikir-pikir, ya hal seperti ini juga nggak terlalu mengejutkan lah di industri musik K-pop. Kenapa? Karena gini guys, bukan rasimum lagi, ketika idol K-pop debut, itu mereka nggak langsung terima gaji. Biasanya ada yang nunggu, seperti yang sudah disinggung oleh salah satu MC tadi, ada yang dapetin gaji pertama setelah beberapa tahun debut. Kenapa dapat seperti itu? Karena biasanya gini guys, idol ketika melakukan debut, nggak semua ya tapi ya, biasanya di agensi-agensi gede nggak punya utang sih, tapi kalau yang, oke, okay, tapi nggak semua sih guys. Biasanya di beberapa agensi, terutama agensi yang gede-gede ini, -gede agensi yang udah masuk kayak Big Three gitu, traininya, oke, okay, idol, oke, okay. sementara di agensi-agensi yang lainnya, apalagi agensi yang baru berkembang, idol-idolnya yang melakukan debut biasanya punya hutang training dan ketika mereka udah debut, mereka harus membayar dulu nih guys, biaya traininya. Kalau biaya hutang selama training ini belum lunas, ya mereka nggak dapetin gaji. Tapi kalau sudah lunas, ya mereka bakalan terima gaji. Dan untuk word sendiri, aku nggak tahu juga sih. Apakah sama juga seperti agensi-agensi yang lain atau bagaimana nih? Kalau bukan kalian sendiri, gimana nih? Antara komen ya di kolom komentar. Sementara itu, Quar sedang bersiap nih untuk merilis mini album kedua mereka yang bertajuk Al Blossom yang akan segera dirilis di berbagai platform musik pada pukul 6 sore waktu Korea Selatan pada tanggal 23 bulan ini. Lanjut ke topik yang berikutnya, kita bakal bahas tentang bagaimana zodiak yang hadir di acara Soul Fashion Week, terutama Bomsu yang ranu ini guys di event tersebut. Wow, amazing banget. By the way, sekedar untuk informasi, Soul Fashion Week adalah event fashion yang dibuka pada tanggal 3 September dan akan berlangsung selama 5 hari di DDV atau Dongdaemun Design Plaza, Songsu, Chongdam, dan Hanam. Event yang diselenggarakan oleh pemerintah Metropolitan Seoul ini bertujuan untuk bergabung dalam jajaran pekan mode terbaik dunia bersama dengan New York, Paris, London, dan Milan Fashion Weeks. Seoul Collection yang pertama kali dimulai pada tahun 2000 telah memperkenalkan desainer terbaik Korea dan meningkatkan statusnya bersama dengan industri fashion Korea. Acara ini meliputi 21 on show guys. Kemudian ada presentasi oleh empat brand dan satu perusahaan. Lalu ada juga three off show, pameran dan kompresi fashion berkelanjutan. Terus ada juga trade show dengan 92 brand dan ada juga 8 brand peragaan busa nasul. Adapun tema inti musim ini adalah fashion berkelanjutan, yang mana ini mencerminkan praktik ramah lingkungan dan ulang yang menjadi semakin penting dalam industri fashion. Dan guys, berdasarkan jadwal yang beredar nih, pada tanggal 5 September ada Hyunsik Bomsu Dalio menghadiri Seoul Fashion Week 2025 Dokan dengan Bomsu yang akan runway. FYI, Dokan sendiri adalah Korea designer brand dan ini tuh adalah brand designer premium yang menafsirkan ulang fantasi oriental tentang alam, cahaya, dan juga usia melalui karya seni grafis. Dan berikut adalah bagaimana cuplikan ketika Bomsu melakukan runway Dan untuk sumbernya aku ambil dari Youtubenya Soul Passion Week Uh Uh Tatapannya Bongsu tajam banget ya Wow Posturnya juga tinggi banget ya ya Amazing One more time <laughs> Kita nonton sekali lagi ya guys Wow, auranya kayak model banget gak sih? Uh. Oke, okay, itulah itu adalah cuplikannya ya guys. Dan sekarang coba kita lihat ya gimana komentar-komentar dari para netizen usai melihat Bomsu yang melakukan runway. Emang sih Bomsu ini pas banget auranya buat jadi model. Kerennya udah kebangetan sih ini, biarpun bomcu bawa, -bawa kresek di pundaknya, tapi tetap nggak memudarkan ketampanannya. Ya gimana ya, udah tinggi, mana wajahnya cocok banget jadi model. Sumpah beda banget, udah kayak model sana. Emang poster dia cocok banget sih jadi model. Orangnya langsung beda, keren, pakai banget. Aduh sayang, kamu bukan manusia ya. Gimana nih, kayak Unreal gitu ya maksudnya. Bomsu, setelah ini aku yakin banyak orang yang ingin mengundangmu menjadi model mereka. Kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa di Seoul Fashion Week. Terima kasih telah bekerja keras untuk acara ini. Kamu membuat kami selalu bangga. Terkaget-kaget, weh Bomsu keren banget. Prince Bomsu dari kegelapan. Gila Boy, lu keren, pakai banget. Eh, ini beneran Bomsu? Keren amat sih, oh Prince, you're so cool, Bomsu. Alright, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari para penggemar. Dan jujur, aku setuju banget sih. Bomsu memang cocok banget sih jadi model. Dan itu didukung dengan postur tubuhnya. Wajahnya juga sangat mendukung banget. Auranya juga udah kayak model banget sih. Selain Bomsu, rata-rata member Zodiac emang cocok juga sih jadi model. Kemarin aku lihat Zayan juga di foto ini. Dia udah kayak model banget sih nggak sih? Kalau kita lihat dari cara jalan, tatapannya, wih udah kayak model juga ya. Kemudian yang menurut aku juga paling cocok nih menurut aku ya. Itu adalah Wine. Soalnya menurut aku, dia juga adalah salah satu member zodiak yang postur tubuhnya dan juga bentuk wajahnya itu sangat pendukung banget untuk menjadi model. Anyway, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Antar komen ya guys di kolom komentar. Dan guys, sekedar untuk informasi tambahan, pada tanggal 6 September nih, yaps hari ini akan ada Lex, Wayne, dan juga Sing yang akan menghadiri Soul Fashion Week 2025. So, jangan sampai kelewatan ya. Wow, para member sodiak benar-benar sibuk banget ya bulan ini ya. Karena sebentar lagi mereka juga akan segera melakukan comeback nih teman-teman. Dan saat mereka comeback ya nanti mereka bakalan sibuk untuk promosi sana-sini. Dan melakukan berbagai rangkaian kegiatan yang lain. Selain itu ya guys, mereka nanti juga akan mengikuti program survival di Jepang. So, kebayang gak sih bagaimana sibuknya mereka? But anyway, tetap semangat buat sodiek dan jangan lupa juga buat jaga kesehatan. Keep fighting, semoga sukses untuk comebacknya kali ini. Anyway, informasi tadi menutup cepat kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Soki Mami dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam siapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksi ya guys. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone, bye-bye.